Matoy. Kasian bro. Bro, kasian bro. Guys. Guys, kasian guys. Aduh, ini peturing nih. Wah, sepedanya mau hancur. Kita kilo saja. Mana nih angan atuh eta nae? Eta aya. Hah? Pangat rokok. Gegel we gegel. Atuh bukan. Enggak terantai teh atuh. Gegel we gegel. Nyambung ke nama. Bedetkeun ku buntung. Tuh. Ah, eta bungkus segitu tuh. Nyawalan. Ini tiba-tiba rekan saya mengajak kemana ini? Wanian. Ayeuna ieu teh serius. Iya. Sok atuh tinggal sepeda butut ke mau dia ngagere katanya. Nih lihat. Ini sepeda rongsokan. Eta. Aduh, gimana mah merek Jeep ini pemiliknya nih. Tukang tindel. Ini sepedanya butut. Mun dina mesin mah mesin naon ieu teh? Naon itu? Halo. Sakit gigi. Giginya manual, bro. Minahin giginya manual. Sudah nyampe nagrek, istirahat dulu. Ini teman saya seperti kelelahan, kita tanya, kan kelelahan? Tidak, kurang nanya, kurang jauh. Ini mukanya merah sekali tuh, aduh kasihan. Ditanyakan dia melesat lah, hebat lah. Wah jangan dibilang. Ternyata sepedanya, aduh, gini-gini juga sepeda. Sepeda tukang tindel tapi nanjaknya hebat. Tuurnya ini. Mana tuurnya nih? Brixton tuh. Tuurnya Brixton. Ya kita sholat dulu. Ini masjidnya nih. Jam 12 baru nyampe Bepa Cicalengka, kita menuju Nagreg, Garut atau Tasik. Balik deui. Tasik. Ke Tasik boleh, siap lah. Tanpa persiapan ngedadak. Oke. Kita sholat dulu, sholat lohor. Sholat dulu di pertengahan perjalanan menuju Nagreg. Ayo, siap-siap OTW lagi menuju Nagreg. Udah jam 1, terlalu siang berangkatnya. Ini nih temennya ngedadak sekali ngajaknya ke balik. Biasa tara balik. Tara balik. Jeng dahlan mah tara balik. Kita siap-siap berangkat. Ya, berangkat. Terima kasih.
Ini sepedanya. Sudah. Sudah. Aduh, bahaya nih sepeda. Sebentar lagi hancur. Sebentar lagi merudul. Ayo, kita istirahat, makan dulu. Bangku, enak, nyalain bangku. Putus rantai. Diajak. Iya. Kasihan bro, kasihan bro, guys, kasihan guys. Aduh, ini peturing nih. Sepedanya mau hancur, kita kilo saja. Mana nih anak sepeda? Mau peralatan sudah, tapi itu kapal kayak bertemu. Perlihatkan aku. Ah, iya touring. Nah, gitu atuh. Nah. Lalu kampak bergaji. Nah. Posisi masih di bebas. Rekan kita sepedanya putus rantai. Kasihan. Kita lihat aja ya. Cara-cara bagaimana menyambungkan rantai. Aduh. Kasihan euy. Sepedanya butut. Mau hancur. Mau dikilo. Untung bawa rantai ser. Orang gak senang sih. Akhirnya kasar, soalnya empat kali pendat disambung konokan. Ini rantai besar. Ini ya caranya menyambung rantai. Ini apa? Tong diturut lah sepeda sampai action. Sepeda butut, Pak butut weh. Sebenarnya tidak putus rantai, cuma ingin menunjukkan kalau putus rantai itu begini. Nah, gitu katanya. Alhamdulillah. Selesai juga. Ayo berangkat lagi. Karena tadi pegat tante, sekarang bannya kempes. Aduh, bikin pusing ini sepeda teh. Biar. Masih OTW menuju Nagrek. Lepas dari Jalan Raya Cicalengka. Cuaca mendung. Enggak apa-apa. Gue santai dalam rangka nyawalan. Kita rayakan sepeda butut bisa nyampe ke Nagrek.
Tuh, lihat tangannya, lihat. Tuh. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang berat, akhirnya nyampe juga ke nagrek. Ini nih, si Akang ini alhamdulillah, ternyata sepedanya nyampe juga ke nagrek. Mau saya payokin tadi nama, tapi tetega kalau nyampe nagrek. Nah ini dipernya nih. Gimana Kang perjalanannya tadi? Wah, sepedanya hebat, tanpa kendala. Cuman tadi di jalan pura-pura pegatran. Padahal mau ngasih petunjuk bagaimana caranya. Kalau pegatran teh. Kalau pegatran teh, oh itu triknya ya. Kalau gitu pesannya. Terus banyak kompes tadi ya? Itu juga sama. Kompes kurang angin. Kurang angin. Keluarin pompa. Pompa, artinya kalau kering harus bawa pompa. Oh gitu, kasih tahu berarti ya. Kalau kita pergi jauh bersepeda harus bawa pompa. Harus bawa pompa. Harus bawa palu untuk nyambung rantai. Oh ke palu nyambung rantai teh? Ya. Aduh, baru sadar sejak saya bersepeda nyambung rantai sama palu. Kainnya pinuh. Pinuh atau? Pinuh, lepel. Ngopi dulu, ngopi dulu. Bagaimana kita pulang saja? Pulang saja, karena udah nyampe. Padahal nggak kuat ya, pengen main jauh ya. Cuman sepedanya, aduh. Sepedanya pengganti. Nah, kopi ya, nah, sok kopi lah. Karunya. Sepeda perantai. Panas, panas, panas. Ini komunitas-komunitas, stiker komunitas yang ada di nagrek. Konsultan mah, konsultan mah. Tepuk modal. Kesulitan tepuk modal. Ini handbike nih. Pokoknya. Nah, bos ayo. Mau. Sasko. Nawe Sasko. Nani. Gosai. Goes bareng ah gos nih. Konde. Konsultan mah nanti di Bandung Bro. Nanti stikernya konsultan mah di tempat-tempat yang jauh camping. Ke kiri Bapak nih. Cuaca cukup cerah. Sudah kosong. H+5 setelah Idul Fitri.